Satu, apabila orang tersebut mengalami batuk pilek dan harus keluar dari rumah, wajib memakai masker. Yang kedua, untuk orang-orang atau petugas-petugas medis dan paramedis yang bekerja di rumah sakit atau di klinik atau di praktek di mana memang tempat kesehatan tersebut menangani pasien-pasien yang batuk pilek, itu wajib pakai masker. Dan yang ketiga, memang di lingkungan rumah sakit, apabila kita ke rumah sakit memang wajib memakai masker. Selain itu, apalagi orang tidak bergejala, tidak perlu memakai masker. Sebetulnya percuma masyarakat memborong masker, apalagi masker, kita sebutnya masker bedah ya, masker biasa. Karena masker biasa sebetulnya bukan dipakai oleh orang sehat, tapi orang yang sakit.